Selamat sore guys, selamat bertemu dengan manusia kamar. Kali ini manusia kamar akan mengulik grup band yang banyak mewarnai kasanah musik tanah air ya guys ya. Bukan Rudi Kagula guys, ini hanya kasetnya Rudi Kagula dengan albumnya bertajuk Balada Lagi-Lagi. Siapa Rudi Kagula ini? Rudi Kagula ini adiknya basis top Indonesia guys. Dari grup band God Bless Doni Fatah. Dia pernah buat grup band bersama kakaknya DNR guys. Tapi lebih banyak terkenal di grup band Drachma ya guys ya. Bersama Dudu Zakaria, Dani Mamisah, dan mertuanya Raffi Ahmad sih. Siapa itu? Gedean Tanker ya guys ya. Ini ada grup band yang menarik untuk diulas guys. Namanya Rockin 69. Siapa dia? Kita dengarkan suaranya dulu ya guys. Biar kita menebak siapa Rockin 69 itu. Ini guys. Lagunya berjudul Kedamaian guys. Tahunnya sudah ketahuan guys. Karakter vokalnya bisa ketebak nggak guys, siapa dia? Lagu ini direkam di Triple M guys. Pemiliknya yang bernama Macang mengasih fasilitas studio tanpa memikirkan kontrak guys. Dan Rockin 69 ini langsung menyabar karena sering demonya ditolak guys berbagai tempat. Gitarnya juga cadas ya guys ya. Sayang kasetnya sudah thank you.
lagu berjudul Kedamaian, guys. Di sini Rockin 69 ada 4 lagunya yang disisipkan di albumnya Rudy Gagula. Kita putarkan sekali lagi. Baik, guys, di tengah hujan di luar, kita putarkan di side B-nya yang berjudul Cinta dan Cinta. Akhirnya saya putarkan itu aja, guys, karena menarik, lebih menarik. Ini keyboardnya siapa, guys? Tahu nggak, guys? Cinta dan Cinta ini juga kayaknya jadi judul lagu di album setelah ganti nama, ya, guys. Tahu nggak, guys, suaranya khas siapa ini, guys? Ini melodi gitarnya masih bermain speed, sadis banget, guys. Adalah cikal bakalnya Slang, guys. Namanya masih memakai Rockin 69, guys. Namun formasinya seperti formasi 13, guys. Kakak pada vokal, gitar P, bassnya Bongki, Bim-Bim di drum, dan Indraki di keyboard. Seriusnya belum kental, ya, guys, ya. Masih serius.
Namun benang merahnya ada, tarikan vokal kakak dan sayatan gitarnya P terasa ya guys ya. Baik, mungkin sekilas itu dulu. Besok kita putarkan dua album, dua lagu yang lainnya ya guys ya. Sementara di hujan, di luar hujan deras guys, tetap jaga kesehatan dan hati-hati dengan cuaca ekstrim. Selalu berbagi cinta dan kebaikan ke sekitar. Salam musik Indonesia, manusia kamar. Terima kasih.